dan pendidikan. Iya, ini latihan. Jadi ini satu. Terus ini apa? Jadi apa? Ini dari si Malaysia. Yang suka fotografi gitu dan pendidikan berarti ya oke, yang datar silakan. Saya tertarik ke persoalan psikologisnya Bali, jalan Bali. Kemudian saya melukis jalan Bali. Pada mulanya, lukisannya mendekati kebenaran anatomi dan proporsi jalan Bali. Jadi, kan tinggal lukis saya jalan Bali. Tapi makin hari terus melukis berubah, ada tambahan-tambahan di sayap, sumbangan di mana, dan seterusnya. Jadi, akhirnya lukisannya kehilangan wajah jalannya, yang penting masih kelihatan bahwa seperti unggas saja berkembang terus. Kalau dulu awalnya saya mengejar persoalan psikologis jalan yang ketakutan sama makhluk hidup lain, belakangan itu ditinggalkan, jadi mengembangkannya dalam persoalan visual garis bidang warna dan tekstur. Jadi saya main tekstur, main warna berkali-kali, akhirnya akhirnya seperti sekarang ini. Jadi saya lebih banyak mempersoalkan warna. Ini yang masuk sekarang ke dalam modalnya. Gimana? Komentar ini mengenai lukisan-lukisan Kang Hardiman.
Kesan saya yang pertama mendengar nama Hardiman Mangkunegaran itu adalah kerinduan. Kerinduan sebagai teman, sebagai mahasiswa teman saya anak-anak banyak dan besar di Singaraja. Kemudian kebetulan dalam hubungan dinas, dalam keberadaan dinas, saya sempat nyampe ke rumah Hardiman di sana, di Singaraja. Nah, dari dulu saya melihat memang Hardiman itu sudah berkarya sejak mahasiswa dengan spesifikasi, dengan apa ya, ya artinya bedalah dari yang lain-lain begitu. Dan ternyata Pak Popo ini bukan hanya guru di kelas, tapi guru segala macamnya bagi dia. Jadi Pak Popo itu diamati bahwa dia berpuisi, bahwa dia bersastra, bahwa dia berteater, dan nyampe ke Hardiman. Kebetulan waktu itu saya sudah dinas di UPI, kemudian ditempatkan di bagian kemahasiswaan yang mengurusi kegiatan mahasiswa dalam berkesenian. Kesenian itu ya seni rupanya, ya sastranya, ya sampai beliau ikut juga Hardiman itu menulis puisi pada salah satu buku yang diterbitkan oleh Biro Orkestra pada waktu itu, sekitar tahun 2005, yaitu Yang Tujuh Ini, itu kumpulan puisi. Untuk karya-karyanya sekarang ini bagaimana dengan ketika akan melihatnya dulu gitu? Ya sekarang sudah lebih mapan, sudah lebih matang. Kalau dulu dia eksplorasi sebagai apa, sebagai latihan, sebagai belajar gitu ya. Jadi dia masih ada keraguan pada kalau istilah Pak Popo itu sebrotkan. Nah sekarang mungkin masih ada dulu-dulu itu. Tapi sekarang apa yang diucapkan oleh Pak Popo itu, sebrotan. Sekarang itu sudah langsung otomatis dari hati. Dari hati kena ke kanvas, kena ke palet, dia melukis dengan hati, tidak lagi dengan ya. Saya kira itu, kalau saya lebih detail tentang seni rupanya, memang kurang hafal, tapi tentang karakter-karakter yang dibawakan pada lukisan-lukisan ini, saya melihat dia seorang yang bersungguh-sungguh, dia seorang yang betul-betul menikmati dan betul-betul dari hati mengekspresikan tangkapannya, tangkapan intelektual, tangkapan sosial, tangkapan misi-misi yang ada di masyarakat. Harus ini nanti eksternal si orang dua macam cerita cerita saya kan yang itu ini mah after Amin Derahman gitu. Bahwa kan kamu kan di Kiai ya. Ini versi baru. Gimana nih proses kuratorial karya Akang ini? Kang Hardiman. Alhamdulillah ya, jadi proses ini dilaksanakan sebenarnya sudah cukup lama juga. Saya sendiri sempat ngobrol dengan Kang Hardiman di Bali, tetapi sebenarnya saya tidak mengikuti ya proses karya itu dibuat. Kang Hardiman memang
Seperti yang sering dia ceritakan, karya ini dibuat ketika masa-masa pandemi, ketika dia banyak waktu luang, dan terutama setelah dia terkena serangan stroke. Ada beberapa karya yang sudah lama dikerjakan, tapi kebanyakan karya yang dikerjakan di sini adalah karya-karya baru yang berkaitan dengan situasi terbaru Kang Hardiman setelah mengalami stroke. Jadi karya itu setelah selesai, kemudian kita berkoresponden ya. Mereka, Kang Hardiman mengirim gambar kepada saya, kemudian berkoresponden, sampai kemudian saya punya kesempatan berbicara langsung dengan Kang Hardiman di Bali. Nah, disitulah kemudian saya mengajukan beberapa apa ya, pembatasan gitu ya, seperti kemudian kita sepakati saja temanya tiga, jadi tema ikan, tema jalak, dan tema bongkah. Tema bongkah sebenarnya bongkah. Saya lihat ya bongkah ya, ketika saya lihat itu kan gambarnya banyak, tapi sebenarnya setelah dilihat kan gambarnya kecil-kecil. Jadi saya lihat ini seperti fase bagaimana Kang Hardiman menyiapkan tema-tema yang lain. Walaupun sebenarnya secara praktek tema itu dibuat di belakangan. Jadi itu seperti di Kang Hardiman sering ceritakan, itu semua kritik dari Pak Zangkutu untuk coba buat karya yang keluar dari tema ikan dan tema jalan. Kemudian dibuatlah tema itu. Tapi dalam konteks pameran ini, seri karya itu justru memberi seperti pengantar siapa Hardiman, dari mana dia mulai gitu. Dan karya itu makanya saya tempatkan di depan untuk menunjukkan bahwa Kang Hardiman mulai dari tradisi seni Bandung, kemudian berjalan ke Bali mencari ekspresi dia di situ, dan kemudian dia menemukannya terutama melalui warna. Kalau tema Jalak Bali sendiri, kita akan mudah sekali melihat inspirasi yang muncul dari Pak Popo Iskandar. Jadi saya beberapa kali menemukan pameran, bahkan di Ini dekat sih, Bli. Ini ada Ponti. Ponti maju sedikit itu. Ini perempuan ada Bismillahirrahmanirrahim.